Astaga ya Allah, itu ngelek-ngelek guys ya. Aduh, tolong tolong. Oke guys, balik lagi guys ya. Gue di channel WS19 guys ya. Jangan lupa pakai centang. Oke guys ya, sebelumnya kita bakal bikin konten lagi nih guys ya, seperti biasa guys ya. Gue lupa guys ya, gue ribet banget sih ngomongnya, ribet-ribet gitu guys ya. Karena gue gak biasa ngomong-ngomong kayak guys-guys gini guys ya. Gak apa-apa lah guys ya, gue bakal biasain ya guys ya. Gue bakal bikin konten terus nih guys ya. Semangat-semangat ya guys ya. Karena dikit lagi gue 2000 subscriber ya guys ya. Dan jangan lupa ya guys ya, kita tembusin 2000 subscriber. Dan gue bakal ngadain giveaway ya guys ya, di 2000 subscriber. Makanya cepetin kalian di share-share juga ke teman-teman kalian guys ya, biar pada nonton guys ya. Oke guys, jadi bakal bikin konten sangat cukup tentu guys ya. Ya semoga ya kalian terhibur ya guys ya. Oke guys ya, kita langsung aja, kita siapa yang ngipit-ngipit mah, kita langsung pakai aja bandelnya guys ya. Dan gue di sini mau pakai bandel yang sangat keren ya guys ya, bandel cowboy ya guys ya. Kita mau pakai bandel cowboy ya guys ya, keren-keren kali ya guys ya, nulis keren-keren ya guys ya, kayak dari mana gitu ya, kayak berkuda-kuda guys ya, kayak rembo-rembo gimana gitu. Ada no, ada peluru-pelurunya guys, ada peluru-peluru di dada ya guys ya. Nah, dan gua nggak nge-review bandel ini doang ya guys ya, dan gua mau nge-review senjata terbaru juga ya guys ya. Nah, kita lihat dulu senjatanya guys ya. Mohon maaf ya guys ya, pol gua jelek-jelek nih guys ya, biasalah guys ya. Oke guys ya, kita nih udah lihat nih guys ya, nih shotgun nih guys ya, bagus sekali guys ya. Oh, keren kali ya guys ya shotgunnya. Dan di sini gua udah pernah pakai sebelumnya guys ya, ini shotgun sangat OP guys ya, namanya MAG 7 ya guys ya, atau disebutnya MAG 7 kalau dalam bahasa Inggris, MAG 7 ya guys ya. Oke guys ya, dan di sini MAG 7 dengan kekuatan jarak menengah dan high fire rate, MAG 7 lebih gesit daripada kebanyakan shotgun. Jadi dia fire rate nya lebih kenceng ya guys ya, lebih apa kayak gimana gitu guys ya, lebih kenceng banget dah daripada shotgun-shotgun yang lain kayak gini nih guys ya. Mendingan shotgun ini guys ya. Oke guys ya, gue bakal nge-review ini tuh ya. Jangan lupa ya guys ya, gue mau kasih tahu kalian lagi nih guys ya, seperti biasa kita bakal ngadain giveaway guys ya, di spesial 2000k ya guys ya. Dikit lagi guys ya, nggak sampai banyak lah guys ya. Ayo guys, di share-share lagi guys ke teman-teman kalian guys, biar pada subscribe ya guys ya. Oke guys, jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe ya guys ya. Jangan lupa subscribe ya guys ya, biar gue makin semangat bikin kontennya guys ya. BTW gue baru bikin konten kali ini guys ya, karena gue pengen aja guys ya bikin konten ya guys ya. Semoga kalian pada dukung ya guys ya. Oke guys, sebelum langsung aja kita ke videonya, let's go. Alright, guys ya, kita sudah di dalam gamenya nih ya guys ya, yang sangat keren banget ya guys ya game. Nah HP kentang, game burik, nah kayak gitu guys ya, nggak ada idenya guys. Oke guys ya, tegang guys ya, bantai musuh-musuhnya guys ya yang berada di mana-mana. Oke guys, oh di atas semuanya guys ya, kita nggak bisa barbar nih guys ya. Kalau kita barbar nanti mati guys ya. BTW gue belum dapat shotgunnya guys ya, karena nanti shotgunnya ini, kiri ada guys ya. Kenok, mantap jiwa kan, palanya meledak. Kita majuin guys ya. Palanya meledak lagi. Palanya meledak dua kali guys ya. Buset, ini babang knock guys ya, babang guys. Oke guys ya, langsung ya kita baskan lagi guys ya. Nah ini kita sudah dapat ya guys ya SG nya guys ya, mari kita beli SG nya nih. SG nya guys ya. Oke, dengan grafik yang sangat smooth ya guys ya, dengan burik, grafik yang burik, kita pakai SG ini guys ya, keren kali ini guys ya. Oke guys ya, langsung aja kita bantai-bantai musuhnya guys ya. Kita udah ngekill berapa? Udah ngekill 2, lumayan ya guys ya. Oke guys ya, pakai topi cowboy, pakai senjata ini, bisa kece banget guys ya. Jadi kalian jangan lupa ini guys ya, jangan lupa pakai shotgun ini guys ya, karena shotgun ini enak guys ya. Sebelum di nerf, pasti nanti di nerf ya guys ya, kalau udah lama-lama sama Garena.
ada musuh guys di situ guys, tuh pasti dia di situ guys. Kita nggak boleh barbar guys ya, nanti kita mati guys ya, nanti gagal konten kalau kita barbar. Nanti kalau ini gagal konten guys ya, aku nggak mau guys ya gagal konten, karena ini bikin konten susah banget guys ya. Kadang-kadang kalah guys ya, gua nggak mau kalah lagi nih guys ya, gua harus menang guys, gua harus menang, gua nggak boleh kalah. Gua nggak boleh kalah guys ya, gua harus menang, gua harus menang guys ya. Kok nggak headshot ya guys ya, astaga ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya kena kena. Oke guys ya, weh itu musuh guys, aduh gua nggak tahu cok, kok gua tinggal sendiri ya guys ya, nggak tahu gua cok, astaga, tiba-tiba ada yang di situ ya cok, alah ya. Aduh belum bisa guys ya, beliin lagi guys ya. Yaudah kita pakai MP5 ya guys ya dulu. Oke guys ya, langsung aja kita gaskan guys ya, bantai gaskan guys ya, langsung aja kita gaskan dulu guys ya, lanjut gak apa-apa guys ya, kita fokus aja dulu guys ya, nggak apa-apa ya guys ya, agak lama dikit ya guys ya kontennya guys ya, mau kalah mau menang kita bantai gaskan, gak pakai lama guys. Astaga, temanku pada nggak ada guys, di bawah dia semua. Astaga, mamam kok, mamam kok. Astaga ya Allah, itu ngelek guys ya, aduh, tolong. Tolong guys. Nice, gue ditolong guys ya. Gue berterima kasih banget. Oh, gue bakal nolongin orang guys ya. Gue kalau ditolongin, gue pasti tolongin guys ya. Karena gue orangnya ini banget guys. Buat apa namanya? Gue nggak boleh kalah guys ya. Harus menang nih. Babang Gigi harus menang. Kalau kalah, wih. Astaga ya Allah. Nice. Tolongin dulu guys. Sabar, santai. Tahan emosi. Kita pakai krono lagi guys ya. Mampus kau. Mamam kau. Mamam dia kena X ya. Main-main dia guys ya. Gua enggak ada global tadi, jadi gua mati kena. Oke guys, langsung aja kita beli shotgun ini guys ya. Mantap shotgunnya. Shotgunnya sangat bagus ya guys ya. Ya Allah, semoga nggak gagal konten nih guys ya. Gue udah bikin konten capek-capek nih guys ya. Jangan lupa kalian like ya guys ya. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua guys ya. Semoga ini kontennya berhasil ya tuh. Dan di sini juga ada mata-mata gini guys ya. Noh. Jadi kita bisa ngelihat kayak game sebelah guys ya. Game sebelah. Wah, kita harus gabung sama temen-temen guys ya, biar kita bisa menang nih. Kalau nggak menang wah parah banget nih guys ya. Kita ikutin temen-temen nih biar seru ya nggak guys. Lanjut gaskeun. Wah di depan ada musuh guys. Mamam dengan shotgun yang sangat bagus nih, kita bantai musuhnya. Dia pakai krono, emang krono sangat meresahkan ya bun. Krono sangat meresahkan ya guys ya. Astaga mama. Mamam. Shotgun ini sangat bagus ya guys. Pirate-nya buset, nggak bukan main ini pirate-nya guys ya. Pirate-nya sangat bagus banget nih guys ya. Ayah gue lagi bikin konten. Wah, ayah gue berisik guys ya, gue lagi bikin konten.
Memang sih ya. Ayah lagi bikin konten ya. Ayah gue berisik banget guys. Lagi bikin konten, nanti copyright lagi. Maaf ya guys ya. Ayah saya nih memang. Wah, tolong. Mau kan dilempar bom pasti guys ya. Kita harus menang. Kalau nggak menang, nggak ada otak nih. Kita lihat dulu nih guys ya, apa yang terjadi nih. Astaga mati cuk, kita cuk. Ya Allah. Tolong. Tolong, nice. Nice guys ya, nice. Ayo dong, DMR. Tolong DMR. Menang DMR. DMR, aduh kalah, teman kita kalah guys. Teman kita kalah guys. Ya, kalah juga depan ini. Ya, kalah juga, ya. Tip aim semua ya, udahlah ya. Ya. Ya Allah, ya gagal konten. Ya, gagal konten. Masa gagal konten sih, guys? Aduh. Ini udah nyari konten udah berapa kali nih, guys, ya. Gimana nih, aduh. Gimana, guys, ya? Semoga ya menang, guys, ya. Masa kita gagal konten lagi sih? Kan enggak lucu, guys, ya. Udah berapa kali nih buat nih, guys, ya? Maaf guys ya, aduh. Lihat guys ya, apakah menang nih teman kita nih? Bukan kaleng-kaleng nih teman kita juga nih guys ya. Aduh lama kali bah. Oke guys ya, aduh dia lama banget guys ya nunggu zona nih. Kita tungguin aja guys ya, semoga menang nih ya. Guys, ini di situ. Wah, di situ, cok. Musuhnya. No, musuhnya no. Guys, der. Ya, kalah, guys. Kalah, guys. Ah. Berdurasinya panjang nih, guys, ya. Astaga, ya. Masa kita harus kita harus balas dendam guys ya. Gak boleh kalah nih guys ya. Kalau kalah parah banget guys. Kita harus mindik guys ya. Semoga menang guys ya. Semoga menang. Bismillah. Oke guys ya. Hai guys, semoga menang guys ya. Jadi konten nih. Kalau belum konten parah kali guys ya. Aduh. Kalau gagal konten parah guys. Kita lihat dulu guys. Wah, ada di situ guys. Nice, kenok dua guys. Kita akhirnya menang guys. Buset itu di mana guys? Di mana guys? Waduh. Menang guys, akhirnya gagal konten guys ya. Akhirnya menang nih guys ya. Astaga, sekian lama akhirnya dapat konten nih guys ya. Oke guys, cukup sekian nih guys ya keseruan hari kali ini guys ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan nih guys ya. Gua WA19 undur diri dulu ya guys ya. See you di next video. Bye.